juga disupport sama Majelis Ulama Indonesia Kota Kupang dan Provinsi, terus Dewan Masjid ya DMI Kota Kupang dan Provinsi, terus dari PHBI, terus dari Polresta Kota Kupang ya, terus Kodim 1604 Kota Kupang, terus dari Lanut yang terakhir Lanut yang support. Percaya bahwa pekerjaan daripada media ini sangat sudah lebih dari 90%. Jadi termasuk di antaranya tadi pagi kami Polres tadi termasuk di antaranya rute yang akan kita tempuh dan seterusnya. Tetapi ada yang saya garis bawahi di situ tadi. Beliau mengatakan begini, dan ini kan rencananya parade mobil, jadi ada kendaraan berhias. Tapi bagaimana kalau panitia mencoba melibatkan ya semacam budaya lokal ini, karya lokal. Jadi artinya yang mereka pun juga ikut ambil bagian dalam parade mobil itu, tetapi yang ditonjolkan bukan takbirannya atau ini, yang ditonjolkan ada keanimbang lokalnya. Artinya itu bagian dari kepada kebersamaan kepada para peserta. Yakni saya sebagai ketua panitia pada sana bersama Kupang bertakbir 1 Syawal 1445 Hijriah. Pertama mengajak kepada seluruh remaja masjid Kota Kupang, seluruh masjid-masjid yang ada di Kota Kupang, seluruh peguyuban-peguyuban di Kota Kupang, seluruh OKP yang ada di Kota Kupang, dan khususnya kepada seluruh masyarakat Kota Kupang, ayo hadir bersama kami di malam puncak nanti yang insyaallah akan diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 yang mengambil titik, yakni terutama kepada peserta yang memakai roda 2. Kepada seluruh peserta yang memakai roda 2 atau berkendara motor, yang pertama tetaplah menaati peraturan berlalu lintas, hindarilah menggunakan